Yo, what's up para people dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu satu. Kembali bersama saya Irwan Milan. Banyak pertanyaan menanyakan kepada saya bahwa parfum apakah yang awet. Saya bisa katakan salah satu merek brand yang sangat terkenal dengan awetnya itu Thierry Mugler. Dan kita akan bahas tentang tipenya itu Angel, Thierry Mugler Angel, yang juga dipakai oleh Mbak Yunisiara, Mbak Ita Permatasari, dan juga Mbak Ita Purnamasari, dan juga Mbak Krisdayanti. Jadi sejak tahun 2000-an Mbak Krisdayanti sering membeli itu, tapi saya nggak tahu sekarang masih pakai apa enggak. Mbak Yunisiara juga dan Mbak Ita Purnamasari masih beli, terakhir belum lama juga sudah masih beli. Itu Thierry Mugler Angel. Seperti apa botolnya dan juga apakah aromanya enak? Aromanya sangat-sangat enak ya, yaitu sweet, terutama yang penyuka aroma sweet, vanilla, oriental, honey, dan juga benar-benar pekat, strong, dan juga awet. Ini benar-benar strong, jadi kemungkinan besar sekitar kita akan sangat menciumnya bila kita pakai parfum merek Thierry Mugler ini, dan harganya juga lumayan, sejutaan lebih, dan juga ada beberapa macam tipe botolnya. Jadi dia suka memperbarui botolnya walaupun aromanya kurang lebih sama. Seperti apa? Tonton terus Boom Baby, let's go. Teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Nah, teman-teman, ini adalah deretan Angel ya. Jadi khusus untuk wanita makanya Angel. Tapi ada 1-2 orang yang beli cowok lah, tapi ini kebanyakan cewek karena wanginya sangat strong dan sweet ya, manis sekali. Benar-benar sweet, dan ini yang non refillable ya. Stars ya, ini yang tidak bisa direfill karena Angel juga banyak yang bisa direfill ya. Thierry Mugler itu, nah ini yang bintangnya masih bintang kaki 5, ini yang paling lama kita bisa melihat yang bintang kaki 5 ini buat travel eksklusifnya, ini yang gedenya, jadi bentuknya masih bintang ya. Ini yang salah satu yang legendnya nih. Nah, kita bisa lihat bentuk bintang, memang tidak bisa ditaruh di atas ya, jadi harus ini angelnya. Nah, ini yang sudah lumayan baru angelnya, kita bisa melihat. Nah, ini bisa refillable star, jadi bisa direfill. Ini Thierry Mugler-nya ya, udah parfum botolnya seperti ini, tinggi. Nah, kalian bisa lihat sama wanginya kurang lebih masih mirip, kita bisa lihat ya botolnya tinggi. Nah, juga ada angel yang lama, yang cukup lama juga, ini bentuknya seperti ini, komet jatuh, jadi dibuka ini tutupnya. Ini angel juga wanginya juga kurang lebih mirip. Dan ini ada tipe spraynya ya, buat rambut. Nah, apa Hermes rambut nih, bentuknya seperti ini. Harga sekitar 600-an yang ini. Nah, ini sekitar 1 jutaan semua ya, tipe Angel ini. Dan sangat legend dan sangat laris sekali. Jadi kalian bisa koleksi ini. Ada parfum. Mantap betul bosku. Nah, sekian saja review singkat saya tentang parfum Thierry Mugler Angel, teman-teman. Kalian bisa membelinya, harganya 1 juta lebih, bisa testernya, bisa produknya, bisa botol yang tinggi, botol bintang, atau botol tipe lainnya, ada yang komet juga, terserah kalian, kalian suka apa, koleksi boleh. Tapi ingat, parfum ini aromanya strong ya, bagi kalian yang tidak suka aroma strong, dimohon jangan dibeli, karena bisa cukup menyengat aromanya, dan juga cukup awet, apalagi di baju bisa sehari 2 hari, bahkan lebih ya, tergantung tipe kulit kalian dan tipe bajunya, karena awetan parfum berbeda-beda tiap orang. Dan juga parfum ini benar-benar sweet banget, manis, pekat, dan juga strong. Jadi kalian harus pikirkan baik-baik, harus lihat review-reviewnya juga kalau ingin membeli ini. Jadi kalau memang penyuka manis, harus beli ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan juga jangan lupa pakai parfum hari ini. Oke, thank you. Dadah.